Ini idolanya luar biasa ini. Ibu, keluarkan anaknya ibu, kayaknya. Sama adik-adik. Bercanda, bercanda, bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel PHZ Pecinta Habib Zaidan bin Yahya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke video pertama di sini. Momen langka di saat santai. Ini yang gua suka teman-teman. Habib menggoda, mengajak Habib Zaid dan dia yang mencepit. Aduh, ada-ada aja tingkahnya Habib Anis, guys. Ngajak abinya, ngajak Habib Zaidan. Ya, Habib Zaidan ya kita lihat kayak orang kurang tidur, tapi ya mau aja diajak untuk berjepin seperti itu. Next. Apa ini? Malam ini di negeri atas awan. Asik. Kerandoman keseruan di saat sebelum manggung biasanya seperti inilah ya, kebersamaan beliau dengan tim-timnya. Oke, okay, next. Susah, Bib. Oh, ini guys. Lip. Habib Zaidan. Kalau lagi, kalau Rip gini adanya ya enggak jauh dari kota lah, Bib. Enggak jauh banget dari alun-alun, enggak jauh. Oh, ya itu dekat alun-alun, Bib. Iya. Asli dekat alun-alun. Alun-alun Cibinbin. Kalau ya, kalau Riki di alun-alun Kota Kuningan. Oh, besok besok kalau ke Kuningan wajib di rumah Rifki, nggak ya, boleh di tempat lain. Rumahnya kali Cirebon, Kuningan. Kuningan ya, Bib. Kuningan. Oh, siap, Bib. Pokoknya semua ashab dari mana aja masuk ke Kuningan pasti di Baiti. Siap, Bib. Pasti di Baiti. Siap, Bib. Ya, Bib ya. Laksanakan pokoknya, Bib. Doain Rifki ya, Bib. Nih setelah ini insya Allah nih Rifki langsung WhatsApp lagi apa DM lagi ke Habib. Siap. Takutnya udah ketumpuk-tumpuk, cari jauh.
Ini idolanya luar biasa ini. Ibu. Hah? Mengeluarkan anaknya, Beb. Kayaknya. Sama adik. Bercanda, Beb. Softa, Beb. Rifki mau ngelayanin, agak khawatir takut Habibnya tuka kaget. Siap, Habib. Habib sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Insyaallah. Rifki DM Habib. Rifki DM. Ya? Yeah? Habib. Ya marhaba. Jazakumullah khair Habibi Galbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa akhlak dan adabnya Habib Rifki Al-Aidrus dengan Habib Zaidan bin Yahya. Kalau kita lihat tadi teman-teman semuanya ya full senyum. Inilah yang membuat ngobrol itu terasa gembira dan bahagia. Ya, saling senyum, saling memberikan apa namanya? Saling mendoakan yang baik-baik lah. Luar biasa guys, Habib Rifki dan Habib Zaidan bin Yahya di sini. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Aja. Komplit guys. Apa nih? Iya, ini kan ketok. Ini kurang XXL guys ya, hoodie-nya. Ini waktu beliau live streaming di TikTok. Atau mau sama kayak saya yang tak pakai ini? Kalau saya suka yang ini. Karena kalau saya suka yang ini. Apa? Gratis ongkir. Nah, gratis ongkir karena tidak dapat ini dari TikTok-nya apa dari... Kalau kita dapat undangan bisa, tapi enggak dapat undangan kita buat sendiri bisa. Heeh, wes kami minta undangan dari TikTok biar dapat gratis ongkir, kesian yang beli yang lumayan jauh-jauh, kesian. Jualan guys ya, beliau jualan hoodie. Kukunya, ya kuku dipotong, masa kuku diopen nih. Ini saya kemarin kuku jempol tuh karena tak buat bersih-bersih kuping gitu loh. Yang jumbo bisa ada juga. Oh, ada aja alasannya ya. Cara belinya di mana? Langsung saja masuk di TikTok saya, itu ada keranjangnya. Bisa PO di situ. Toko Oren ya, di Toko Oren ya, ngomongnya gitu eh, beda kena itu. Di Toko Oren juga ada. Di Toko Oren juga ada, guys. Langsung aja CO-nya di Toko Oren. Di TikTok juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Nah, jadi beliau jualan hoodie. Siapa yang mau beli, silakan. Ada di Shopee, ada juga di TikTok-nya beliau. Next. Minimal koyo cahadro. Amin. Ora ono sing amin. Dadi raimu ki elek, yeah. Aku ki. Kowe kuwi lho, Rip. Ora, Rip. Iki bagus dhewe, Rip. Sak Kabupaten Kendal paling bagus Muhammad Sarif. Tapi bohong. Ora, Rip. Biyen lho dia merasa boleh bawa ke hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum dilanjutkan, beliau Romawi Abdul Wahid. Beliau adalah salah satu kiai karismatik. Termasuk salah satu karomah beliau adalah pembelah cinta. Kalau gak ada kata-kata ini, bisa itu nih, kata-katanya apa ini? Sampai kapan aku harus menunggu tulisan online-mu menjadi tulisan mengetik? Angel loh, ini angel loh, ini lagi nemu loh aku. Goro-goro. Angel. Mana? Aku mobil kafe itu acara mana? Di kafe Banyumas. Acara di Banyumas. Pulang dari Banyumas tuh, pulang aku mampir nih ke kafe. Kayaknya pengen rotok gaya sidik kan loh. Ini aku buatan gaya nih, aslinya kebelet pup. Walhasil di kafe aku numpang PAP. Pas PAP ini aku tunggu WC untuk tulisan. Putih tulisannya. Eh, kowe sing ngising. Tak omongi ya. Aku ini merasa tersindir gitu. Tulisannya ini. Sampai kapan aku harus menunggu tulisan penlemu menjadi tulisan mengetik. Aku ini sedih. Terus metu-metu tak gue bahasa. Ya apa ini? Kena tanggung roasting ke Moya Abdul Wahid. Karena saya itu, beliau itu tanpa mengetik sempat tanpa online. Itu sudah satu hati masalahnya. Khusus sama beliau Moya Abdul Wahid deh. Karena beliau ini tak kena panjang umur sebabnya, Pak. Sebab beliau ini salah satu kiai yang bisa menggugah, mengajak hati kaula-kaula muda. Khususnya para ukhti-ukhti. Beliau itu ahli.
Kulo niku yakin, sak umpamane kok Romoy Abdul Wahid kok ring gadah garwa. Wah niku pun ngentek wedokan pirang-pirang. Saestu. Saking beliau niku mesem sekali, Dok. Anak perempuan itu sudah ngiyah, ngiyah. Lihat beliau Romoy Abdul Wahid, Masya Allah. Jadi mari kita dengarkan beliau. Ada-ada aja ya Habib Rai Zaidan roasting kiai. Roasting dalam hal lembut sekali roastingannya. Next. Istrinya Ustaz Muna tuh kalau Ustaz Muna keluar-keluar sampai sekarang tuh sering diamui. Apa ini? Gara-gara setelah acara pengajian dijak foto kalih mama sing ayu. Nek angger sing ayu diladeni, angger sing elek dipeliriki. Nah Ustaz Muna, tepuk tangan buat Ustaz Muna. Tapi saya beri apresiasi karena beliau pinter memilih. Jadi yang gerondo kok ayu, jak foto semangat. Gih gih Bu, foto nopo-nopo. Angger rondo wis elek ngentutan. Nah, dipelirik tok. Nah, itu Ustaz Muna. Tek tenan. Ada nih yo. Ampun pengajian Bib Zidan ini full roasting pokoknya. Kemana cahatroh nih ya Allah. Ono sing jenengi Rozak. Cahatroh vokal jenengi Rozak awake lemu. Mungkin nek ketemu Mang Pace Bu. Kemarin saya duduk-duduk sama anak-anak Hadroh Sukalangit kemarin malam. Terus saya bilang, Rozak malam-malam jam 00:30 mandi dia. Kan kulo curiga. Wong priyantune pun gadah bojo. Nggih napa ten? Rozak kowe bar ngopo kok adus? Saurane pripun? Jenengan mang meneng kowe jenengan jomblo. Waduh, piye? Iki jenenge Rozak. Mang berdiri Zak, berdiri sik, berdiri. Eh Zak. Adep jamaah. Cepet. Wis diseneni bojone gara-gara melok Hadroh Sekar Langit tapi barbarane dijak foto wong wedok prawan ayu gelem. Bojone mutung telung dina telung wengi mboten entuk pengajian. Ndak boleh melok Bib Zidan salahe wis duwe bojo. Contonen iki. Ya. Full roasting gak tuh ya guys. Aduh. Nah teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel PHZ. Nah kali ini, video ini menjadi penutup kita di pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.